Berfrater. Aduh, hey. Gak boleh apa galau-galau ini. Kepo ya? Aduh, konfrater, minta maaf. Saya perhatikan, konfrater ini terlihat seperti kurang percaya diri. Ada apa, weh? Bisa ceritakan begitu? Kalian sudah tahu. Kalau saya ini, rambut keriting, kulit hitam. Oh, gara-gara ini dah, mana jadi begini, konfrater. Oi, konfrater. Kayak menarik, kan? Apa cara apa, kan? Begini, kita perhatikan kok dia, rupa malu-malu. Jualin? Sekejap malu-malu. Kau minder kan? Lihat ini beta nih, rambut keriting, toh? Kulit gelap juga. Tapi ketong semua saudara. Dalam MSC kan, apa? Beta lihat kau sebagai beta bersaudara. Karena beta lihat kau sebagai beta bersaudara, ya ketong semua keluarga. Seperti Pata Sefilia dia bilang itu, teh. Dalam tarekat, tidak ada orang asing. Iya, toh? Yo, dengar itu, torang ini saudara. Sao, artinya saya ada untuk dan dara, berarti saudara. Jadi, yeah, kok macamnya alie definisiologis aja, biasa aja. Terima kasih konfrater untuk peneguhannya. Oke bro, nah, jadi kita tetap semangat saja. Oke jang, mari, mantap, semangat ya. Ada. Woi, konfrater. Mau apa itu? Jaga jarak. Jarak itu bisa dijaga, tapi hati MC-nya, bro. Sepucuk surat dari Skolastika. Konfraterku, terima kasih untuk secuil pengalaman indah yang kalian berikan kepadaku. Bukan karena MSC kita bersaudara, melainkan karena kita memang sudah bersaudara. Maka MSC hadir untuk meneguhkan itu. Bukan karena tidak sedara lalu kita tidak bisa hidup bersama. Justru karena itu kita dirangkul untuk bisa membangun keakraban di antara yang tidak sedara, apalagi yang tidak sesuku dengan kita. Tidak ada ciptaan yang dijadikan untuk hidup sendiri. Kita, MSC, ditakdirkan ada untuk membawa sukacita, persaudaraan yang terberi dari hati Yesus yang Maha Kudus. Kita mengenang semangat persaudaraan, lalu kita rayakan sukacita persaudaraan, dan kita pun berkomitmen untuk terus membarui diri ke arah yang lebih baik. Salam dari konfratermu di Pineleng.